sisane kapan meneh iki, Bu? Yo sabarlah, kok takut tenan sih kowe ora dibayar. Aku isih nunggu cair teko suamiku. Ora eneng, utang gak dibayar. Selo wae kowe. Yo rese selo-selo lah, Bu. Utang ibu iki wis telat dari perjanjian. Iya, secepete tak bayar. Aja wedi kowe. Men weru ke yo. Iki untung tak cicil. Nek ora tak bayar, arep apa kowe? Hah? Arep apa? Arep apa? Yo aja ngono lah, Bu. Wong aku kan kerja. Mangkane sabar, sabar, sabar. Kok wedi tenan ora dibayar? Ah, wis apa meneh? Aku sibuk iki. Wis, engko bertanggale bayar ya, Bu. Ya. Cot ae kowe. Dene sing ngutang, dene sing galak. Di mana rumahnya ya, Kak? Kok enggak jumpa-jumpa dari tadi? Iya, dari tadi kita udah kesasar sampai pening kepala aku. Nyari siapa ya, Dek? Ini, Bu, nyari rumah Bu Juminem. Di mana ya? Oh, Juminem Bu RT. Iya. Ibu tahu di mana rumahnya? Ya tahulah, satu kampung kok enggak tahu. Ini loh, Dek. Kalian lurus saja, belok kanan. Ada gede tua, nanti jalan sikit, sebelah kiri ada kandang kambing. Di depan itu rumahnya cat warna kuning. Kalian saudaranya, Dek. Saudara apa? Bukan. Dia pun orang Jawa. Jadi ngapain kalian nyari rumah Bu RT? Ada sangkutan dia, Bu. Hah? Sangkutan apa? Oh, ibu ini kepo aja. Sangkutan utang. Walah, punya utang juga Bu RT. Yang kupikirnya kaya-kaya kali, rupanya sama juga kayak awak banyak utangnya. Eh, alah, alah. Walah, reneng ya Mbak? Enggak ada, Bu De. Tolonglah Mbak, rong dino ae. Mengko nak duit palikmu wis cair, tak transfer langsung lho Mbak. Tak kei juga jajan apa? Jajan si Alip yo. Alip tak kei 200 ngono lho. Tolonglah Mbak. Kowe kan weru tenan sih, Bu Demu iki perlu tenan nang kene iki. Tolong tenan Mbak ya Allah, Bu De iki arek nangis lho Mbak lho. Kan gue ora Mbak, Bu De nak ora perlu orang repot-repotin keluarga toh? Hah? Tolonglah Mbak. Palikmu rong dino wis cair ngono, toko proyek. Gak ada loh Bude, cobalah Bude tanya ke Mama. Mbak pun lebaran ini habis-habisan juga loh. Aku yo perek lah Mbak, nak ke mamamu. Weru tenan aku cang ke mamamu pewe Mbak. Ya Allah, pewe lah Bude iki yo. Mbak, tolonglah, kei. Tapi ladangmu iku akeh. Tak delok juga suamimu iku mobil baru. Masa oreneng, Mbak? Mbak? Walah kok dipateni langsung iki pewe. Suntuk tenan aku iki goblok 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 goblok. Golek nanti meneh iki yo. Masih iki arek tak gadeke sayang. Mengko digosipi ki ambek tangga-tanggane. Ketok tenan aku akeh utang lebaran habis-habisan ngene lah. Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Kok suntuk kali kayaknya? Aku kelilit utang, Pak. Astagfirullahaladzim. Serius, Bu? Gara-gara main slot ya? Main slot pula kayak bilang. Endasmu iku. Ya gara-gara hari raya kemarin lah. Ya ampun, Bu. Jadi duit semalam itu yang segepok uang utang? Ya iya loh, Pak. Jadi tekon di ngepet. Aduh, Bu. Bapak pikir itu tabungan ibu loh. Tabungan teko stabat. Orang yang laku tabungan. PW gue. Jadi ngapain lah kita sampai utang-utang, Bu? Hah? Eh, Pak. Rungok ke yo. Nak aku ora utang, uang teko di gawe lebaran. Keluargamu iku ake tenang teko nang rumah. Engko, nak ora tak kasih THR, aku digosipin. Aku wis pengalaman lho, Pak. Wis pengalaman. Paling banyak dari mana, Bu? Keluarga Bapak cuma dari Gunung Tuanya. Iya, memang wong Gunung Tua wae sing teko.
tapi sekali teko limang motor. Bese sabrek-abrek ngene kok gedi-gedi tenan. Oh alah, kok ngomongi ora enek keluargaku, keluargamu sing banyak. Apa iku? Kan kowe weruh dhewe, Pak. Nang omah iki keluargamu sing paling akeh. Oh alah, tidore pun ngasusun kembung nang nalti-lanting ngene kok kowe nyalake aku. Aku masak 10 kilo beras entek. Belum lagi opo keluargamu ngajak jalan-jalan nang penatapan, nang beras tagi, nang pamah semilir, kabeh aku diajakin. Nah aku ora utang, duit teko endi, Pak? Duit teko endi? Wis lah, Pak. Aja nyocot ae cangkemmu iku. Kan kowe dhewe sing janji, ha? Mengko nek de kelebaran, kowe ngomong duitmu cair teko lurah, teko bupati, teko ormas. Tapi opo? Sampai saiki kowe ora eneng ngeki duit lebaran ambek aku. Weruh ki, weruh. Mangkane aku inisiatif. Ngutang ambek koperasi-koperasi, ngono lho, gawe lebaran, ya gawe keluargamu, gawe rumah iki. Hah? Stres aku, stres. Saiki golek duit kono. Aku ora gelem weruh, Pak. Duite teko ndi? Ya, sing penting kowe bali gawa duit. Bo iku duite teko judi, teko nyolong sawit, nderek sak karepmu. Yo, aku wis mumet pening arep pecah kepala kowe, Pak, yo. Wis lunga kono. Aduh bu, ada aja masalah ah. Mau di mana lagi bapak cari? Hei, ojo toko ngarep, iku ngarep bahaya. Kunci wae pintu nih, ake sing teko. Kono, teko mburi. Rungkat aku ah, ntentean. Ih, hancur tenan royo tahun iki ah. Assalamualaikum. Sopo meneh iku, ya Allah, wedi aku. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Mampus aku. Ih, teko mangi dewe. Ibu Juminem. Assalamualaikum. Oh, Ibu Juminem. Gimana nih orangnya ini? Panggil aja lagi, Kak. Orang yang wongi. Selalu kayak gini. Ayolah cabut kita. Ayo, Kak. Panas. Yang parahan raya tahun ini, yo. Banyak kali orang yang rungkat. Iya, Kak. Kayak saudaraku. Ada yang jual mobil, jual rumah, sertifikat tanah. Iya, ampun. Sampai SIM pun digadeinnya, Kak. Gara-gara raya ini juga, nih. Enggak, gara-gara main judi. Kok marah? Tapi gara-gara itu, Kak, enggak jadi rayaan. Diberita pun kayak gitu, parah kali. Gara-gara raya, gengsinya tinggi kali. Ada yang mencuri lah, yang mengutang sampai jual barang-barang. Ih, macam-macam lah beritanya. Hei, asik menggosip aja kerjaan kalian ya. Iya, aku. Ya kan udah habis puasa, Mak Bet. Baliklah ke semula bayo. Iya. Oh, ala Wandai. Yang tua kok malah ngomong kayak gitu. Harusnya udah habis puasa, janganlah menggosip lagi. Sia-sialah puasa kalian semalam itu. Cemananya, ih. Iyolah, payah dilawanin nih Mak Bet kalau udah ngomong bayo. Eh, mau kemana Mak Bet? Mau jemput si Betty aku, Riz, tempat si Marta. Eh, weh, kalian tahu, Bu RT kita terlibat hutang. Kok tahu kau, Sri? Ya tahu lah, orang tadi penagih nyariin rumahnya, nanya sama aku kok. Yakin kau itu penagih hutang, Bayo? Loh, ya yakin lah, Wandai. Orang modelnya tukang kredit kali kok. Orang itu juga yang ngomong sama aku, kalau Bu RT ada sangkutan hutang. Loh, mau kemana Mak Bet? Hei! Pijil aku nih, ngapain di sini? Bikin dosa aja. Ih! Ih, dosa katanya weh. Ah, tak dosa itu. Ini kan kita sharing, bukan menggosip. Pantaslah semalam itu sebelum lebaran. Weh, yang banyakan duit Bu RT. Kereta awak pun bayarinya. Rupanya dari mengutang dia, iya.
Paling parlente lah dia waktu lebaran itu. Semua orang dikasihnya THR. Aku pun waktu ke rumahnya, seginilah duit dipegangnya. Rupanya hasil mengutang. Oke, mau tinggal lah. Yang jahat, Pak Yoh. Ah, ini aja yang ku sayur, enak ini. Permisi, Bu. Iya, kenapa? Betul itu rumah Bu Juminem? Iya, betul. Kenapa? Kemana orangnya, Bu? Ku panggil-panggil, nggak ada keluar. Ada orangnya tadi di dalam. Mungkin tidur. Mau ku panggilkan? Ah, bolehlah, Bu, kalau nggak keberatan. Ayo, ayo. Turun kau, turun. Payah aku. Sorong. Walah, ora kepenak rupane yo kelilit utang. Kayak buronan aku, dikejar-kejar wong terus. Alah. Dari samping kalau manggil ibu itu, kalau dari depan jarang dibuka. Oh, iyanya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Bu. Sebentar ya. Kok kayak kenal suaranya? Siapa itu? Bu RT. Assalamualaikum. Iya. Walah, kok teko meneh ada ini iki. Ambek siapa iku? Mampus aku ambek maknong. Sintenan lah, eneng tonggo sing weru iki. Dewe yo. Memang betul ada orang ini, Bu. Soalnya dari tadi awak telepon enggak aktif. Ada. Tadi baru aja ku tengok dia di rumah kok. Ibu! Ibu RT! Bu, kooperatif lah! Jangan sembunyi-sembunyi begini! Gak enak kali mainnya! Aku ngerasa raya tahun ini kok kurang meriah ya, Riz? Karena kau gak ada duit itu, Sri. Kurang meriah lah. Coba banyak duitmu, pasti meriah. Ya juga ya. Riz! Bu! Bu! Bu RT! Itulah orangnya yang nanya rumah Bu RT sama aku tadi. Ngeri kali Bu RT ya, padahal banyaknya emasnya, tapi masih juga ngutang sama aja sama kita. Iya kan, gak malu. Emang. Ibu! Maknong, ini ngopo? Ini ada yang mencari ibu. Oh, adanya rupanya orangnya. Dari tadi dipanggil-panggil, diam aja gak ada nyahut. Berondok ya. Ora eneng aku berondok yo. Aku nyuci piring nang buri, mangkane aku ora krungu. Iki buktine iki ha. Ya udah, kalau gitu bayarlah utang ibu. Loh, kok ngono caramu? Api-api kowe nak nagih utang. Kok kayak preman wae. Kok jadi ibu yang marah? Udah bayar sini, udah jatuh tempo. Nah aku ora gelem bayar, nak apa kowe ha? Sopan siti nang omah wong. Apa ini main siram-siram, ha? Cari ribut? Ya napa rupanya, ha? Orang seneng, kue. Jangan ribut. Inilah nasabah kami yang gak mau bayar, kan? Viralkan kau, ya. Kawan kau buat kayak gini. Udahlah, janganlah ribut. Bu RT, malu. Udah jangan ribut. Celah ribut pula orang ini. Apa kau? Gak malu kau ya? Waktu ngutang kau melas-melas, begitu ditagi, kau pula yang ngegas. Kok ngono kau ngomongnya, ha? Kue ki, oke. Aduh, udah kau rekam kan, Dek? Udah kau rekam kakak kayak mana kan, Dek? Biar tahu dulu orang kayak mana dia. Ada bukti kita laporkan nanti ke polisi. Orang wadih aku nyarekam, mikir rekam. Tunjukkan deh mukanya, Dek. Apa ini, Dek? Orang wadih aku. Sampai pecah itu, Dek. Saya yang bernama Juminem Ngatini meminta maaf kepada perusahaan Tagi Menagi atas tindakan yang tidak sopan. Saya juga atas nama perusahaan Tagi Menagi meminta maaf kepada Ibu Juminem karena terlalu keras menagih hutang. Udah, jangan berantem-berantem lagi ya. Ya Pak. Iya Pak. Tepuk dulu, nyawa kamera. Sukses! Sukses! Naku, mau cari rumah murah?
Biar gak ada mahal, Pak. Ayo. Teko. Kurung sekolah. Teko. Cuman-cuman yang mau. Kopo wara. Hah? Kopo? Pusing banyak apa iku? Diapain aja tuh? Apa? Belah. Nak nage uka. Oke, bro. And ya. Budek dia ini. Bukan lo. Banyak kan?